Iya, buntut dari kasus pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat, sejumlah daerah uh, terdapat aksi protes dengan mengibarkan bendera. Uh, dengan kalimat "La ilaha illallah", salah satunya di kantor Gubernur Kalimantan Timur. pengibaran bendera di kota Poso. Ini Poso bu. Ini Poso. Baik, itu yang terjadi di Poso dan di Kalimantan Timur. Karena ada gubernurnya sengaja khusus saya undang malam ini, Pak Isran Nur. Saya ingin tahu apa yang terjadi, Pak, di halaman kantor gubernur ketika itu, 26 Oktober. Tidak apa-apa, <laughs> tidak ada jadi apa-apa. Tidak <tuh>. ada apa-apa apa yang bisa anda ceritakan ke kami kalau tidak ada apa-apa, kenapa ada begitu banyak masa berkumpul membawa bendera itu kesepakatan tanggal 24 itu saya undang semua ormas-ormas islam NU Muhammadiyah EPI, ormas-ormas lainnya termasuk juga saya undang tokoh HTI itu pun kalau ada kita kita akan tunjukkan. Nah, ya. ini Anda mengundang pimpinan HTI Kalimantan Timur. Nah, itu yang sudah diklarifikasi karena besoknya itu kan presiden mau datang. Jadi, informasi intelijen harus khawatirkan kalau nanti mereka demo besok itu. Maka saya undanglah rapat. Nah, Anda mengundang rapat tang tanggal ya, 24 Oktober. Tanggal 24. Jadi 25 hmm. kan presiden mau. Dan spesifik mau mengundang rapat itu karena mencegah apa namanya mengantisipasi kalau kemungkinan mereka memang betul mau mendemonya presiden gitu. Malu juga aku kan kemarin jadi gubernur, masa di demo-demo presiden. Nah, tapi nah. itu undangan itu kita akan lihatkan undangannya itu memang untuk menyikapi apa yang terjadi di Garut. Ya, jadi karena suasana panas itu, <tuh> jadi saya itu mengundang. Jadi sebenarnya yang ketuanya itu itu yang kesalahan saya untuk tidak melakukan apa koreksi langsung? Tanda tangan aja, undangan kena jam dua. Undangan saya, tanda tangan nih jam tiga. Rapat, Anda Keng... mengaku salah atas apa nih, Pak? Gu? ya, saya lemah di dalam mengontrol dokumen yang saya tanda tangan itu. Kenapa jadi ada pimpinan HTI? A Ta apa artinya masih ada HTI di Kalimantan Timur? HTI itu nggak ada, makanya itu tadi saya bilang salah. Dia jangan diulang-ulang, keliruan saya nih, jangan <shades> diulang-ulang. Saya <laughs> hanya minta penegasan. <tongan> penegasan itu cukup sekali aja dengan dua tiga kali penegasannya. Saya kalau perlu empat kali saya tegaskan Pak supaya ya. clear betul betul. Jadi pada saat itu juga HTI-nya nggak datang. Tidak Komoknya datang di rapat. Datang. Hmm. Jadi begini, kenapa jadi saya undang? Karena yang terlibat langsung ini kan orang-orang ini yang dikhawatirkan itu. Ya. Kita mau antisipasi ini siapapun dia, tapi kalau kita misalnya memusuhi dia, malah itu bisa jadi kayak apa ya? kayak bisul. Tahu enggak apa namanya bisul itu? Kenapa, Pak? Bahasa Banjarnya bisul. Iya, benar bisul. Betul, sama, Pak. Bisa. Aisur, Jadi sama, akhirnya pak. mereka Jadi bagusnya kita bagus kita undang, kita koordinasi eh kawan-kawan, ini begini-begini, panas hmm. jangan. Oke, okay, Pak, kami setuju saja. Semua pernyataan ormas berasa setuju. Besok presiden kita mau datang. Udah kami tetap Pak Isran, karena besok itu mau datang, kami tidak akan mendemo presiden. Hmm. Akhirnya Tapi tidak nanti jadi demo. Kita akan laksanakan parade umat Islam Kalimantan Timur setelah presiden pulang. Oke. Udah kalau gitu bagus itu sudah. Maka tanggal 26 itu hari Jumat. Hmm. Pak, kami nanti mulai jalan di Masjid Raya, nanti lewatkan gubernur, kami mau mampir. Oke, nanti saya sambut. Itu sebuah strategi kebijakan. Kalau saya bilang saya enggak, itu bukan bukan menyelesaikan masalah dan itu bukan HTI. Ya mereka menamakan yang namanya Aliansi Umat Islam, nggak ada HTI situ. Ketika ada bendera yang tadi dilihat tadi yang sepintas tadi itu nggak ada masalah itu. Orang bendera kalimat tauhid kok. Ya, itu itu bukan bendera HTI menurut oh, Anda. Bukan. Begitu. Baik, itu yang... yang salah bagi saya itu bukan bendera HTI. Tapi aku tidak nyalahkan juga orang mengatakan itu bahwa itu bendera HTI tidak nyalahkan juga aku. Tapi bagi saya punya keyakinan bahwa itu bukan bendera HTI. Pak Pak Gubernur, uh, kan kemudian ada foto yang beredar nih. Ini, ini foto boleh dilihat Pak di belakang uh, atau di depan? Ya. Aku okay. lihat kamu aja tidak apa-apa. <laughs> ini. Jangan. Kalau lihat saya, kalau lihat saya nanti nggak konsentrasi jawab, Pak. Nggak konsentrasi jawab. Uh, ini bendera, anda sebutkan ini bukan bendera HTI. Nah, ya. Ini tapi uh, sempat dikibarkan di depan pagar, jadi Hah? di dalam halaman. Ya. Tapi kemudian ini diturunkan oleh satpol pp. Bukan satpol pp, mereka sendiri turunkan. Jadi mereka hanya menunjukkan ini sebuah solidaritas keimanan dan ketakwaan kepada dengan menegakkan yang namanya secara lahiriah ya, dinaikkan begitu. Saya itu saya sudah naik, saya nggak ada. Sudah naik, enggak tahu. Dua naik mengibarkan itu, tapi mereka sendiri yang turunkan, bukan, bukan diturunkan oleh Satpol PP, tidak diturunkan Satpol PP. Jadi, tujuannya mereka menaikkan untuk, dan kemudian menurunkan itu, ya, menunjukkan bahwa ini adalah bagaimana kita menegakkan kalimat, kalimat tauhid itu aja, hmm. ada yang Jadi lain. Jadi, tidak, kalau ditafsirkan bahwa... Ini upaya untuk menggoyang, upaya untuk memprovokasi bahwa kemudian uh, ini ideologi yang akan membahayakan kesatuan NKRI. Oh, oh enggak, kalau saya enggak ada berpikiran ke sana. Saya enggak ada urusan dengan persoalan HTI-nya. -HTI saya urusan saya bagaimana mengantisipasi konflik yang begitu nanti berkembang dan horizontal akibat kepala daerahnya hmm. enggak peduli dengan Aspirasi mereka hmm. kan itu aspirasi namanya aliansi umat Islam. Oke. Okay. Dan di situ saya yakin nggak ada HTI, nggak ada, gak ada. Bisa yakin dari mana Pak sebelumnya oh. diundang? Saya kan punya keyakinan, karena keyakinan itu kan bisa saya ungkapkan ke Nana. Nah, karena itu makanya kemudian dihadirkan Pak Gubernur untuk kemudian ditanyakan. Kalau saya tidak salah, uh, Komendagri sempat datang ke Kalimantan Timur ya, untuk mengklarifikasi. Itu karena ribut-ribut di Jakarta ini aja medsos aja ngeribut. Hmm. Di sana nggak ribut kok. Jadi kemendagri berlebihan. No, Enggak, wajar. Wajar. Wajarlah yang namanya Mendagri, namanya aku ini anak buahnya dia, diutuslah nama apa Dirjen Pulkam ya, Pulkum ya. Apa namanya? Pak Sudarno itu. Oke. Okay. Jadi yang ditanyakan waktu itu apa Pak ke Anda? Enggak apa-apa mau klarifikasi gimana? Oh, ya, saya jelaskan beliau sudah memahami banget. Oke, okay, jadi menurut enggak Anda ada apa-apa itu nyari ribut tuh di Jakarta aja mesos aja. Tidak di sana ada apa-apa. Enggak... Tidak apa-apa. Termasuk termasuk ketika uh, menemui para demonstran, kemudian berbicara dengan para demonstran nah. itu upaya Anda untuk mendinginkan itu suasana. Itu namanya strategi kita untuk mencegah Persoalan yang panas, jangan kita pernah panasi. Okay. Ya, kita suka menghibur mereka. Itulah selesai urusannya. Kita, kita ini juga, kita ada dokumennya. Atau, apakah bisa kita putar apa yang disampaikan Pak Gubernur untuk putar mendinginkan? Aja. Boleh putar kita aja. dengarkan, putar aja. bisa kita itu topi dari mana, Pak? Bagus sekali topinya. Apa topi dari mana? Pak, kita dengarkan Ayo, di Dikasih itu. Dikasih. Dengarkan nanti aja, tidak apa-apa. Iya, supaya kita dengar bagaimana Pak Gubernur menghibur <laughs> ya, ya. yang hadir. Oh itu topi dari para uh, yang hadir di sana, para Pokok, demonstran. Pokoknya topinya. aku lihat kamu aja dah sambil. <laughs> <laughs> topinya tapi dari sana ya Pak. Hah? Topinya Mereka dapat dari kasih. mana? Mereka yang kasih. Mereka yang kasih topi. Pasang Pak Isran Kan aku pakai topi tuh, kupiah, uh, uh. kupiah kayak Pak Kiai nih oh, Pak buka aja kupiah Pasangnya. Oke, pasang aja nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa kok itu. Tidak, apa-apa. Ya. apalagi Baik, itu ya. di depannya itu kalimat tauhid yang memang saya kuat iman saya di situ. Oke. Okay. <laughs> Baik. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Isranur Nur berikut ini. Kami suka dan kami sepaham tapi kami berharap bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang soalnya kecil yang menjadi besar karena memang perlu kita pengendalian emosional ya. Kendalin emosional sangat penting bahwa ini juga sedang diproses secara hukum. Mas Alfa ada tanggapan? Ya, itu keyakinan Pak Gubernur yang Pak Gubernur sendiri dasarnya kan hati. Jadi kalau orang lain menilai susah, tetapi setidaknya sebagai seorang gubernur ya bukan pribadi. Itu kan terikat norma-norma hukum, norma-norma negara kita apakah yang dilakukan beliau kemudian kantornya beliau dikibarkan itu patut atau tidak itu sebuah pertanyaan kami tidak menjas tetapi kami mempersilahkan pak polisi untuk bergerak lah. jadi eh, kayak bapak yang di PKS ya silahkan pak polisi apakah yang dilakukan pak gubernur karena itu kantor gubernur karena itu fasilitas publik apakah semacam itu tuh eh, tepat tapi kalau ada orang menilai itu tidak tepat juga punya hak. Ada yang mungkin menilai, wah Pak Gubernur betul juga punya hak. Tetapi setidaknya etika berbangsa kita ini kan jelas bahwa kita ini negara Kesatuan Republik Indonesia, benderanya merah putih. Kalau kita memberikan pengakuan kepada bendera-bendera lain, dia ya perlu duduk bareng dulu. Kan bangsa ini Menurut Anda ketika itu dikibarkan itu bentuk pengakuan. Ya pastilah Mbak, pasti. Tetapi kan. Kalau beliau menghibur, ya beliau tadi menyampaikan, "Pak Gubernur itu menggubur orang yang datang menyampaikan aspirasi agar enggak ribet dihibur." Oke lah, silahkan topinya dipakai. Beliau menghibur, bolehlah menghibur, tetapi setidaknya di sana itu kan fasilitas publik. Ya, milik uh, uh, pemerintah provinsi. Jadi persoalannya adalah... Ini negara, kalau lama-lama dibiarkan seperti candi, nanti terjadi di Kalimantan Timur, nanti terjadi di mana, nanti di mana-mana. Yang terjadi di Poso itu di gedung DPRD. Ya, kalau ini akan terjadi di mana-mana, kemudian pemerintah pusat diam, Polri diam, ya, negara ini akan jadi apa, akan jadi apa? Kesepakatan okay. yang telah dibangun merah putih diinjak-injak mungkin banyak pihak yang mengatakan begitu, tetapi... Ada pihak lain yang mengatakan, nah ini kan bendera apa begitu, eh, jadi apa republik ini? Jadi apa? Saya Pak? tidak mempersalahkan orang menyatakan, oke okay, ya, lo datang, ya, 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 silahkan ya, 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 datang, saya. kita terima aspirasinya, Gak salah itu memang memimpin biasanya begitu. Oke. Okay. Tapi kalau ini menurut saya agak kebablasan lah, karena itu fasilitas publik milik pemerintah provinsi. Baik, nanti saya kesempatan untuk menanggapi Pak Gub, kita harus break dulu, tetap lagi mata aja kami kembali saat ke lagi.